Throw My Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Hai guys, selamat datang di Melvin Game. Kali ini saya mau sharing game laga, dan tentunya sudah tidak asing lagi dengan game ini atau karakter ini, yaitu Ultraman Legend of Heroes. Dan kita langsung saja ke gameplaynya. Oke guys, ini tampilan awalnya. Di sini ada sedikit menu simpel, tapi ini baru menu awal. Kita langsung login. Nah, di sini menunya guys, dan ternyata sangat keren juga. Ini karakternya ada tiga guys. Saya pilih ini aja kayaknya, yang tengah, yakin. Dan ini bagusnya satu, udah bahasa Indonesia kan. Dan di sini, iya. Selamat datang di dunia Ultraman. Kamu telah menguasai keterampilan tempur. Sekarang kamu perlu memperkuat tim dan meningkatkan kekuatan kamu. Oke. Ultraman area. Dan kita pilih guys Ultraman-nya. Saya lebih suka yang hitam-hitam. Oke, kita pilih. Dan ini legend level 1. Oh, harus ditarik. Ini mungkin anu ya. Datang dan cobalah sendiri, oke. Ini seperti upgrade kekuatan. Tumble battle. Oke, dan sekarang pilih battle stack nomor 1. Oke. Milih battle, oke. Dan ini bahasa Indonesianya sangat sopan banget. Oke guys, ini tampilannya. Keren guys, soal grafik, oke. Di sini saya sudah 2 karakter. Yang satunya cadangan. Coba saya ketuk ya. Oh ya, oke. Udah ganti, guys. Ini lincah banget nih Ultraman-nya. Ini Ultraman versi mini ya. Keren, guys. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen berkomentar soal kekurangannya apa atau kelebihannya apa, ya silahkan komentar. Karena ini juga masih sangat baru, sekitar tanggal 20 April kemarin. Oke, sekarang ini kontrolnya enak guys, lincah guys. Kirain dia jatuh. Ini gambar tangan apa ya? Oh, analog. Oh, ternyata ini analog satu arah. Gak nyaman sih kalau saya pakai ini. Ganti lagi aja lah. Saya mau pakai yang pakai ini. Kampak. Grafiknya udah lumayan sih, kayak PS2 ya. Ultraman Cosmos. Nah, ini andalannya siapa nih ya? Pakai jurus guys. 10 detik jurusnya baru isi lagi. Mantap.
Wih, siapa ini? Oh, ternyata menang, guys. Ya, keren, guys. Ini udah level 3, ya, level 3. Level 2 dapat 3 bintang, mantap. Special reward, oke. Summon. Kalau summon itu istilahnya apa ya, guys? Tekan dan pindahkan ke lokasi tertentu. Oke. Gini. Oh ya, naik lagi. Jadi setiap kartu ini bisa kita pakai untuk Ultraman kita. Yang Ultraman Nexus ini udah level 4 dan Genbut juga level 4. Yang Ultraman Cosmos baru level 1. Saya mau upgrade ke sana, ke Cosmos. Enggak nambah-nambah. Loh. Ternyata ini posisi, guys. Kirain upgrade tanya. Ya, okelah. Sekarang kita kembali dan eksperimen mencapai klik oke melima oke. Ini apa nih? Oh, ternyata banyak, guys, misinya. Wih, ternyata banyak, guys. Iya. Ini udah sampai level 6. 6 banding 9. Dan isinya sampai 9. Dan babnya sampai 6. Ya, lumayan sih. Iya, jadi satu bab itu sampai 9 misi. Ini untuk ordinary. Kalau elite ini mungkin harus download, ya, download tuh. Harus upgrade dulu levelnya sampai batas maksimum atau gimana nih? Tim, lihat modul pengenalan tim. Oh ya, oke. Oh, jadi di sini bisa anu, guys. Bisa bareng sama temen juga nih kayaknya. Ini baru masuk namanya. Yakin. Itu udah level 2 saya dan dapat reward. Genbut. Oh, di sini upgrade-nya, guys. Update karakternya, guys. Oke, guys, sekarang kita langsung saja battle lagi. Dan ini 1 banding 2. Dan mulailah battle. Buat teman-teman yang suka game ini, saya sediakan nanti linknya di deskripsi. Di sini udah 3 karakter saya punya. Cosmos saya mau pakai Cosmos. Nah, ini Ultraman Cosmosnya, guys. Wish, mantap lah. Tapi ini kurang lincah ya, masih mendingan ini. Ini lincah nih. Tuh. Jurusnya ntar aja lah, guys, pas rajanya kan. Kalau untuk prajuritnya nggak usah lah. Ini damage-nya juga sangat besar ya, sampai 197. Nah, ini mirror kenaik. Oke, guys,
Wih, punya portal dia, guys. Oke, kita jurus. Udah kalah, guys. Keren, keren, keren. Mantap. Udah level 3, ya level 3. Iya, level 3 dapat 3 bintang. Ini dapat achievement. Kita lanjut. Di sini 1:3 ini inflamasi ledakan. Ini bisa juga diganti line up-nya. Oke, sekarang mulai battle, guys. Kita tes lagi. Biasanya kalau level awalnya masih muda ya, tapi kalau udah turun-turun atau naik-naik itu semakin sulit. Biasanya seperti itu kalau game. Tapi ya nggak sulit-sulit amat sih. Oke, guys. Keren nih tombak pakai yang hitam aja lah, lincah. Saya suka sama ini yang hitam tuh, sekali nendang kepala langsung 200 lebih damage-nya tuh. Oke, guys. Oke, guys, mantep nih, guys. Ya. Ada tadi bug sedikit, tapi nggak ngaruh juga sih. Nah, sekarang bosnya lagi Glenfire. Oke, guys, kita pakai si tongkat lagi. Kita jurus dia. Jus, kita pakai kosmos. Kita jurus lagi, kayak apa jurusnya? Mantap, guys. Andalannya si kosmos siapa nih? Itu ngebug juga tuh dikit. Ya, namanya juga game kan, guys, masih ada bug-bug sedikit atau semacamnya. Di sini dapat apa ya? Dapat cincin kayaknya tadi ya. Nih, dapat cincin, guys. Oke, udah dipilih. Klik tambah persen untuk menerima hadiah. Hadiah apaan? Udah kayaknya. Ini belum kebuka sih bab 2. Ya, kita langsung ke 1:4-nya, guys. Kita coba ganti line up-nya. Ini di sini dan kosmos, ini di sini, kosmos di tengah. Keren ya, atau nggak nyambung, atau yang hitam di tengah. Nah, keren nih, guys. Oke, sekarang kembali mulai battle. Ini loadingnya juga sangat cepat. Saya sukanya ya gameplaynya ini, kontrolnya sama, grafisnya keren, guys. Ini setiap level udah beda lokasi atau map. Ini bisa dihancurin, guys. Ini juga bisa dihancurin. Oke, dapat apaan tuh? Oke, guys, sekarang kita maju. Oke, mantap, guys. Wah, ini musuhnya keren ya. Ini bisa dihancur, nggak bisa ini, guys. Oke, dapat lagi XP. Keren. Ini nggak bisa dihancurin. Di sana portalnya, ambil dulu ini, guys. Dapat duit. Oke, sekarang kita masuk di portal.
Ultraman Dyna. Wah, ini siapa nih kesukaannya nih? Mantap, guys. Jurus-jurus. Jurus. Wah, sekali jurus, guys. Udah mati. Ini grafiknya keren banget, guys. Keren. Beneran. Ternyata upgrade sendiri, guys. Mungkin ini sangat banyak sekali karakternya karena ini baru terbuka. Ini apa nih, oprank? Oh ya, oke. Jadi oprank dapat meningkatkan atribut penuh hero dan mendapatkan skill baru. Oke. Kita kembali, guys. Oke, guys, untuk review game Ultraman Legend of Heroes sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian suka atau pengen main. Saya sediakan linknya di deskripsi. Dan oke, sekarang saya mau pamit. Dan buat yang baru silahkan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya. Kunjungi juga playlist saya di deskripsi atau di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.